Pam pam param pam pam param pam 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 Kalau kalian ingat tentang debat ketiga capres kemarin, pasti kalian tahu kan bahwa debat capres kemarin itu mengusung tema tentang pertahanan, geopolitik, dan hubungan internasional. Tapi sekarang kita nggak akan membahas bagaimana calon presiden kita menanggapi hal itu. Karena sekarang kita akan membahas seberapa penting sih pertahanan sampai dijadikan bahan debat. Ayo kita bahas! Pertahanan dapat diartikan sebagai instrumen utama sebuah negara untuk menjaga keamanan nasional. Emangnya penting ya pertahanan dalam sebuah negara? Jelas penting dong, tanpa adanya pertahanan, negara bisa saja diancam, dipengaruhi, atau bahkan dijajah oleh negara lain. Oh iya, satu lagi, ada yang namanya keamanan. Dua hal tersebut tidak bisa dipisahkan karena saling berhubungan. Emang apa bedanya? Bedanya adalah keamanan itu berasal dari dalam negeri, sedangkan pertahanan itu berasal dari luar negeri yang bersifat militer. Belum lama ini, Indonesia dikejutkan dengan datangnya kapal asing milik China ke wilayah perairan Natuna. Tentu saja hal tersebut akan mempengaruhi pertahanan Indonesia. Pada akhirnya, Presiden Joko Widodo memberlangsungkan pertemuan khusus untuk membahas hal tersebut. Kenapa sih sebegitu pentingnya? Padahal kan pemerintah udah nempatin angkatan militer di wilayah perbatasan. Pastinya mereka udah siap siaga dong? Jangan salah, pada tahun 2002, Indonesia pernah loh pulaunya diambil oleh negara tetangga yaitu Malaysia, Pulau Ligitan, dan juga Pulau Sipadan. Tentunya Indonesia tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama kan? Pastinya Indonesia harus lebih waspada. Oh, jadi pertahanan itu tanggung jawab tentara, polisi, atau lainnya yang bersifat pemerintahan. Sedangkan keamanan itu tanggung jawab warga negaranya karena datangnya dari negeri sendiri. Gak gitu dong, dua-duanya adalah tanggung jawab pemerintah dan warganya. Karena pertahanan dan keamanan itu dibentuk dari persatuan Indonesia itu sendiri. Jadi kita semua memiliki tanggung jawab. Dicepuin gitu kan bisa aja. Nah, itu resiko. Jadi itu takut lah. Soalnya dia katanya punya dokumen gitu. Dokumen? Tapi kalian penasaran gak sih siapa dia? Soalnya namanya tes hoodie hitam. Karena pakai hoodie hitam bareng. Ya deh, kalau emang dia pakai hoodie hitam kayak dia buka kartu dong. Juga sih. Kayaknya mah karena item itu identik sama
kenyataan gak sih? Masuk akal sih. Cuman kalian penasaran gak sih siapa orangnya? Oh ada, soalnya gerak-geriknya tuh kayak mencurigakan. Siapa? Eta si Rasya keur naonnya? Ah, urang sabeurkeun. Naon, Cap? Teu ieu tugas. Naon? Naon naon? Teu nyaho teh naon? Tugas susulan. Oh, ulangan kene susulan ti mana ini? Serius ya, tapi tong beja-beja. Ah, nanya ka urang. Urang ngehack data guru. Kasihan mana? Yang ulangan. Mak apa ni sih? Wah, soalnya aku orang harus dipasukkan. Jadi bisa yang ulangan menilai ulang halus. Ah, kadewe sih kepanggil. Mua, soalnya kan harus dipasukkan datana. Bisa? Nah, bisa tuh. Kalah, bawa. Tengis bareng, kayak ayah jawaban orang di bareng. Apa lagi kita? Apa lagi? Tunggu beja lah. Wow. Sehat. Sehat. Kamu jalan ke sini. Sebenarnya belok atau kurang belok? Emang aku naon gitu? Ini tuh nampak grup angkatan, trending di situ. Sok mending kamu nyerahin diri aja. Kalau mau ke naon sih, sok kene. Tong radudat lah. Ih, kejujur angle, ih. Dibilangin tuh ya. Nah gitu. Hasil. Kamu saya beri surat SP2. Kenapa pak saya beri SP2? Kamu tidak sadar dengan kesalahan kamu. Salah saya apa, Pak? Lihat ini. Ini bukti yang saya dapatkan dari teman-teman kamu. Saya tidak terima, Pak, dengan semua ini. Semua siswa melakukan hal yang sama. Mereka hanya mengejar nilai, bukan mengejar ilmu. Mungkin dari semua ini cuma saya saja yang ketahuan. Tapi di sini sudah ada buktinya. Kamu tetap dapat hukuman. Hah? Perbuatan yang dilakukan oleh Rasya akan mengancam pertahanan dan keamanan dalam bidang IPTEK. IPTEK adalah ilmu yang mempelajari perkembangan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan. IPTEK memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Sebaiknya kita hanya mengikuti dampak positifnya saja, antara lain mempercepat komunikasi dan mempermudah pekerjaan. Sedangkan untuk dampak negatifnya adalah menumbuhkan individualisme, fitnah, dan sikap antisosial. Do you think that there is possibility that we go back, pretend that